Pemirsa, petugas TNI Kodim 0609 akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung untuk membantu ketahanan pangan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung. Hal tersebut untuk mewujudkan program pemerintah yang menargetkan Indonesia menjadi lumbung padi dunia pada tahun 2045 mendatang. Untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah pusat yang mencanangkan Indonesia menjadi lumbung padi dunia pada tahun 2045, petugas TNI Kodim 0609 akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pertanian. Selain ikut berperan dalam mewujudkan program pemerintah, Kodim 0609 juga akan bekerjasama dengan Bulog untuk menampung hasil padi para petani. Untuk ketahanan pangan ini sangat penting, karena kita lihat sekarang daripada kebutuhan pokok manusia adalah makan, dan kita juga melihat bahwa Indonesia saat ini ingin menjadi lumbung padi dunia pada tahun 2045. Saat ini kita sudah sanggup mengekspor beras, dan kami tetap berusaha bersama dengan Menteri Pertanian untuk menjaga daripada ketahanan pangan. Diharapkan dengan ikut berperannya petugas TNI, ketahanan pangan bisa terjaga dan para petani pun terbantu untuk menjual hasil panen. Rezitia Prasaja, Bandung TV.